Oh, kosong, udah terbang berarti. Ya. Ya udah ambil aja. Halo. Halo teman-teman. Hari ini kita mau apa, Bang Bram? Kita mau lihat perkembangan burung. Iya, jadi beberapa minggu lalu kita nemu sarang burung pipit. Tapi sayang banget gak kerekam, jadi maaf ya. Iya, waktu itu masih telur. Hari ini kita mau lihat apakah sudah menetas apa belum. Ya, ikuti terus ya. Kita mau jalan dulu. Ya, kita jalan naik sepeda menuju sarangnya ya, Pak Braf ya. Lihat depan. Depan yang lalu sebenarnya kita menemukan sarang burung tapi kelihatannya sudah gede. Pas aku mau ngambil tapi ternyata bisa. Nah, kita udah mau nyampe lokasi ini. Ya, Bang Braf ya. Ini kita naik sepeda sama Bang Braf. Terlagi. Sebenarnya mungkin sekitar sini juga banyak. Oh, mungkin iya, belum pernah kita cari. Manusia juga bisa jadi pupuk loh. Be. Halo teman-teman, kita sudah sampai di lokasi sarangnya ini nih, di situ tuh. Di pohon jeruk kecil tuh di sana depan rumahnya. Ya, orang betul, ya. Betul. Ya, kita langsung cek aja ya. Ya, Bang Bro ya. Dia udah di belakang kita. Iya, cek langsung aja ya. Yap. Oke. Yuk, Bang Raf, kita lihat ya. Ini di pohon sini nih. Ya, kita mau lihat ya. Ini dia sarangnya. Ada apa enggak nih? Tapi hati-hati juga ini. Kameranya lari rusak ini. Oh, kosong. Udah terbang berarti. Ya. Ya udah ambil aja sarangnya, Bi. Loh, jangan nanti dia untuk bertelur lagi. Kosong. Ya. Kosong ternyata, Bi. Udah ya, terbang, kita terlambat. Terlambat toh, Bi. Iya. Terlambat, teman-teman, udah kosong ya, sarangnya. Iya. Gimana, Bang Bro? Coba ya. Lihat deh. Nyampe enggak kamu? Masuk lagi. Lah ya, kosong coba. Kosong. Iya, kosong. Ya udah deh, kita cari yang lain lagi ya. Ya, ternyata kosong, teman-teman ya. Jadi kita hari ini memang belum beruntung. Ini kelamaan kita ngeceknya. Kayaknya 2 minggu lebih ya kemarin ya. Jadi kita cari lagi sarang burung yang lain ya, Bang Bram ya. Gak apa-apa ya, hari ini kosong gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah dulu, dadah. Terima kasih.